warahmatullahi wabarakatuh. Halo Medis, balik lagi di Street Food Asli Wena. Nah kali ini Riani mau ngajakin foodies ke kedai seblak yang lagi rame nih. Pas banget kan ya, hujan-hujan kayak gini kita makan yang berkuah-kuah. Nah pasti foodies penasaran kan? Nah langsung aja kita ke tempatnya. Oh ya, by the way, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan juga selalu cuci tangan ya foodies. Kuy! Oke foodies, sekarang ini kita udah sampai di tempatnya nih, namanya Pondok Lesehan Kembang Japon. Di sini ternyata banyak banget pilihan menunya nih foodies, dari yang biasa hingga yang spesial. Kita juga bisa pesen topping sesuai keinginan kita, ada ceker, mie, ayam, bakso, telur puyuh, dan juga jamur. Kita juga bisa pesen tingkatan pedas yang kita mau, mulai dari low, medium, full, sampai full plus. Selain seblak, di sini juga nyediain cemilan dan juga minuman yang tentunya nyegerin banget foodies, mulai dari jus buah, es kopi, dan juga es susu dengan berbagai varian rasa. Sambil nunggu seblaknya jadi, aku mau jelasin nih asal muasal seblak itu sendiri. Jadi, seblak adalah makanan khas dari Bandung, Jawa Barat, yang mana bahan dasarnya itu dari kerupuk basah yang dimasak dengan campuran lainnya seperti sayuran, telur, ceker, ayam, dan banyak tambahan lainnya. Memang pas banget deh kalau makanan ini dimakan pas musim hujan kayak gini, karena campuran rempahnya bisa ngangetin tubuh kita, foodies. Wih, udah datang nih foodies seblaknya. Karena kita pesen yang full plus, jadi bau pedesnya itu udah kecium dari tadi nih foodies. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita coba. Markicop! Wah, pedesnya itu gila banget ya, kayak ngebakar. Tapi nagih gitu loh, tau gak sih? Selain itu, dalam seblak ini, satu mangkuk seblak ini itu isinya banyak banget. Rasa kerupuknya juga yang gak yang lembek kayak gitu loh, kayak masih ada kenyal-kenyalnya gitu. Rasa kuahnya juga pedes, tapi pedesnya tuh pedes gurih. Mungkin karena rempah-rempahnya kali ya. Jadi, buat kalian nih yang lagi cari makanan yang pas banget dimakan di cuaca dingin kayak sekarang ini, seblak di sini itu recommended banget, apalagi buat kalian pecinta makanan pedas. Satu mangkuk seblak ini dibanderol dengan harga Rp12.000. Menurutku sih masih sepadan banget ya sama rasanya yang enak. Selain itu, suasana di tempat ini tuh cukup nyaman foodies. Kalian bisa ngajak teman, keluarga, atau bahkan gebetan kalian buat makan di sini. Selain itu, buat kalian yang nggak suka pedas, di sini juga nyediain kok seblak yang nggak pedas sama sekali. Jadi masih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Harganya juga murah, jadi cocok banget buat anak muda yang pengen makan seblak dengan cita rasa enak, tapi gak nguras kantong. Nah, buat foodies yang penasaran dengan tempat ini, kalian bisa langsung datang ke Pondok Lesehan Kembang Japon di Jalan Raya Barat Jatirogo, Kota Tuban. Buat kalian yang kepo sama rasa seblak di sini, kalian bisa langsung datang ke tempatnya ya. Oke foodies, mau tahu keseruan apa lagi abis ini? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Street Food Asli Wena!